misalnya mungkin ada yang mau disanggah, ada beberapa berita yang tidak benar, mm-hmm. atau mungkin membalas merosting beliau 1, 2, 3 pukul. Silakan duduk. Waduh, ngejelasin lagi nih kayaknya. Enggak kok, aku cuma pengen ngejelasin doang. Tadi, oke. Kamu tahu kan, aku gak makan nasi berapa? 6 tahun. 6 tahun. Oke, kamu juga bingung kenapa aku ngelakuin itu kan? Hmm. Kamu tahu gak kenapa aku gak mau makan nasi 6 tahun? Kenapa? Karena aku kasihan sama yang cacingan kayak kamu. Dipotong dan akan di-repost sama akun-akun reposan. Iya kan? Emang dan ternyata anak ibu cacingan. Terus tadi kamu ingetin aku sama kejadian yang aku diguna-guna. Itu asli sih. Aku bener-bener langsung kayak males gitu ngeliat muka kamu. Kenapa? Karena kamu asli mirip banget sama yang guna-guna aku. Wah, asli. Mirip banget. Kamu lihat deh sekarang ya, kalau kamu lihat tuh Instagram kamu, itu istri kamu kok mau-maunya sama kamu ya? Kenapa gitu? Kalau antara diguna-guna atau karena kebelit utang sama keluarga kamu? Mbak, baru transfer ya mbak? Aduh, Indra Jegel, kamu tuh berani-beraninya tau gak ngerosting aku? Kamu lihat deh, ini baju ya, aduh kebesaran banget, ya kan? Terus lihat ini ukuran kaki, kayaknya hampir mirip gitu loh sama aku. Coba lihat jarinya. Ya, cotton bud doang. Gini deh, kalau kamu udah besar, kamu bisa balik lagi ke aku. Dan kalau jangan lembek kayak gini. Masih jegel. Jegel, bajunya kegedean. Barepannya kekecilan bajunya. Balas. Tetap kok. I love you. Terima kasih Maria Vania. Ya, Maria Vania tadi berusaha ngecek lihat jari ya kan, mana tahu kan bisa dilihat, kadang-kadang bisa dilihat dari jempol kan. Iya, cowok kan kayak gitu katanya. Bisa dilihat apa dari tuh Maria Vania? Kepribadiannya. Iya, kepribadiannya besar atau gimana gitu. Hatinya ya besar. Dilihat dari jempol. Berarti Boris lebih bulat, aku lebih panjang aja. Gila Maria Vania tadi bilang, aduh gimana nih nanti kalau misalnya disuruh nyangkal atau disuruh balas, aku nggak bisa ngebalas, taunya dapet banget ya. Dapet banget. Lebih nyelekitin Maria Vania daripada Indra Jegel roastingannya. Nggak makan nasi itu karena iba sama orang kayak aku. Iya. Kasian, oke. Terima kasih Maria Vania. Sama-sama, thank you. Terima kasih. Kita. Semoga senang main ke sini ya. Pasti dong, kocak banget, lucu dong pasti di sini. Terima kasih. Nanti kita juga akan nontonin YouTube-nya Maria Vania. Yeah. Gak cuma ngeliatin thumbnail-nya doang ya. Tapi melakukan apa yang dilakukan Maria Vania supaya semua warga Indonesia itu sehat. Sehat. Betul. Aku juga sehat abis nonton itu. Iya dong, olahraga ya Gel ya. Pasti dong. Di tempat. Tidak. Di rumah. Loh, kok beda ya? Janganlah stop tisu kamu ntar habis lagi. Oke, tidak sampai kita sudah di penghujung acara. Mm-hmm. Saya Boris Bokir. Saya Gita Bebita. Jangan lupa kalian untuk menonton Comedy Lab di jam dan yang sama. Tetap di Comedy Lab, lucu kan? Lucu dong.